bebas deteksi kepada-kepada ini. Yang paling penting di antara kita mau ada sebuah konsepsi perubahan. Apa yang diinginkan daripada yang ingin dipisi-misikan oleh yayasan, oleh SMK, oleh SMA, visi-misinya itu apa? Dan itu harus berhenti semua stakeholder. Mana mungkin kita tahu impian kita, tujuan kita, tempat yang kita maksud juga nggak tahu. Mereka Jakarta, tapi Jakarta tinggi mana mereka mau berbangun? Bangunan-bangunan rumah, impian rumah di depan tanah seperti apa? Harus itu. Nah, mengertilah semua, dipahami oleh semua stakeholder. Terlebih-lebih kepala sekolah, mungkin bagaimana sosial sosial dan lain sebagainya. Mungkin ibu yayasan memberikan keinginan, jadi semua bekerja sehingga tumbuh organisasi itu nyaman. Yang dirasakan itu tidak sama dengan nyaman baru kita berlakunya seperti itu, bagusnya, nikmatin bersihnya, komunikasinya begitu. Itu kan cuma organisasi, itu sebenarnya sepertinya sentuhan hati di mana-mana. Bukan sentuhan emosi, ya. Bapak dan ibu, gambaran yang saya alami dari awal, enggak Pak, saya melangkah berjuang untuk penataan lingkungan ini merupakan kerjaan saya. Saya juga sama Bapak dan Ibu guru, tetapi saya ada ketidakpuasan tentang guru dulu, ya. Jadi yang saya rasakan guru SD citra buruk, naik asup ke SPD lagi jadi ecehan Bu. Tuh, mana guru? Yang guru kurang saya kelas C SPG. Jam guru. Jadi yang terhormat waktu itu adalah SMA. Paspal, wah penuh keren gitu pada kadang dulu. Tetapi ketika kita alami sekarang, guru dikejar loh Pak yang jadi ngadatan honor WSE. Jadi guru ayo dong. Sama berapa orang alut-alutan hampir tiap dinten ngiri apa biru ya mana kan kopi dua ya ada menyebat biru sama mana tadi gaji oke tadi masa tercatat kita tidak datang satu ya ngiringan gitu. Nah sampai nggak saking SSE nah gitu bayangan tahunan yang tadi gitu aja kurang menitunya tapi dan mungkin itulah hari ini guru sedang berbicara sehingga aku nggak cita-cita ayah saya tiba kasihnya guru unik-unik di luar kan dia nanti dosen. Akhir-akhirnya para kepala sekolah ngiluan bersuara kepala sekolah bilang guru padahal udah dimasukin kan dulu teh cuma kepala sekolah yang guru kepala sekolah yang guru karena akhirnya ada PN semua yang komunikasi ya iyalah kepala sekolah guru akhirnya dosen makin ngiluan ya padahal berjuang nama ya jarang-jarang kan berjuang ini gitunya ada organisasi apa gitu jarang ngiluan bersuara seperti apa lain kan bagi RI. Bapak dan Ibu, warna-warna yang saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu mungkin itu bisa menggambarkan harapan saya selama komite sekolah bahwa saya ingin sekali berlari. Tetapi berlari di sini karena memang semua ada strategi. Kita bisa berlari dalam bentuk kinerja nyata, kita bisa berlari di dunia maya, ya. Bagaimana kita memacu ini sekolah mungkin ala kadarnya gitu sih dari SMA apa ini kan pesantren Sarawiya Jawa Timur ya segitu ya tapi kan hari ini sudah melahirkan milioner ya, cuma duduk di depan internet ya sungguh-sungguh mengajar seluruh penjuru dunia mahasiswanya 10 ribuan berapa gitu ya sehingga pulang-pulang dari Amerika. Kalau lihat saya pernah beli itu komputernya bekasnya. Sehingga potensi Merlin itu nasi-nasi kalian. Mau gak tak foto itu? Kita produktif di rumah. Hanya di rumah dia ngajarin seluruh penjurunya. Di kamar we. Tapi dia terpacar di dunia malah ikutan terus kawan kita lain lagi mujahid sehingga menentikan sikap kelak kemaksaannya tidak akan terjadi kalau orang ada di perkataan gitu. Bisa menikmati lagi itu juga itu pula guru kamurin kita kami dan lain-lainnya kan guru kita harus seru seru kita buat kita ingin kami gitu kan belajar Bapak dan Ibu begitu
gambaran-gambaran percepatan. Jadi kita hari ini kadang-kadang dihadapkan dengan kehebatan-kehebatan kita masa lalu. Jadi jangan sangka juga anak yang di dalam pendiam, siswa-siswa kebutuhan khusus di dalamnya, kalau kita bisa menyentuh secara baik, hari ini bermanfaat untuk kita. Saya ketika membina di GPS-nya di sana, hati-hati dengan ibu, sehingga dia melihat berdoa doa. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan sesuatu yang terbaik untuk kita. Baik, masuk SMS. Bawas di tumpul juga. Kita cerita singkat seperti itu. Baca. Hanya, selesaikan doa. Ya, terus kita kita di area dulu. Bukan area ini, saya dulu punya sekolah pemakmun di pengalengan. Saya ngajar begitu lulus SPG, ngajar itu di SD di area. Nah, kali ini orang yang mengundang saya yang ingin bertemu itu mengajar ke rumah. Ternyata Paus nyambut gak itu si Galat dan Muda. Tapi tadi itu lalu Paus, aku baru suka ya. Kesalahannya itu aku bakar Paus. Di mana dia saya nanti? Ah, guru enggak usah kami. Di mana guru? Di Pondok Sen. Jadi sering kali begitu kalau jadi guru. Terus dia di perjalanan tiba-tiba ada ya. Pak, mestinya saya enggak. Di mana saya kita? Tapi Pak kalau lalu, oh kita aja yang ngomong kayak mungkin yang lama dulu terus dia apa kalau lu ingat kalau kayak gitu ya dia datang ke tempat yang lama gitu orang bawa sekarang. Nah, Bapak dan Ibu, ternyata sampai memberikan ongkos dan lain sebagainya banyak cerita tentang seperti itu. Tapi intinya Bapak, jadi tentang perbaikan diri, tentang penghasilan diri, tentang perubahan diri, apapun tentang diri kita, selama kita ikhlas kepada Yang Maha Kuasa, selama kita memiliki apa istilahnya, keyakinan bahwa ini ada perjalanan hidup. Perjalanan mungkin terasa sudah cukup banyak ya, hanya sebagai wawancara saya kepada Bapak dan Ibu. Saya perlu menyimpulkan saya di sini. Pertama, Bapak dan Ibu tetap harus semangat. Kedua, desain mindset berpikir kita yang perlu untuk besok. Ketiga, bersemangat untuk melakukan perubahan. Keempat, Bapak dan Ibu mau berekspresi dengan ilmu yang ada. Kemudian kelima, Bapak dan Ibu boleh tiru lingkungan baik sekitar. Jadi percepatan-percepatan dan sinergitas yang sudah dihasilkan orang dengan karya-karya ini, misalkan Pak Bu, gak hari ini kita harus dapat Pak Aam, kenapa Pak Aam ingetin semua dulu sama-sama baca ngaji di waktu di sini. Malah anak-anak Pak Mungkut kan lebih waktu itu lebih galak pada dia. Kalau dari waktu itu sudah begitu selalu rasa akan mendahului pada nyarekan di SD 2 gitu ya. Saya ingat. Tapi Pak Aam ingetin hari ini, ya Bapak dan Ibu berbicara seperti apa tentang misi pesantrennya, berbicara seperti apa tentang keilmuannya yang terus seperti berkembang dengan KPIH-nya, dengan apanya, atau Agim yang 10 tahun masa lalu baru masih mantra, hari ini jawabannya sudah punya terkongin dengan Kalong, Jakarta, Batam miliar dan ini seperti itu. Itulah yang ingin saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Bila di dalam terakhir tidak ada masalah-masalah yang di dalamnya masih berkaitan dengan penyakit-penyakit tertentu, coba kita mulai memiliki perpekaan. Kita memiliki perasaan-perasaan yang harusnya sesuatu bisa ketika itu sudah bisa terselesaikan. Itu saja. Mohon maaf bila saya berdiri depan ini tidak bermaksud menggurui, karena mungkin ini hanya sekali tuntutan saja karena tidak disampaikan juga karena akan bekerjasama. Kemudian Bapak dan Ibu mohon apa-apa yang mungkin pernah menjadi saya ungkapkan tadi betul-betul besok lusa itu bisa dibuat sebagai satu ekspresi. Kemudian karena kita akan bersama menata yayasan ini lebih maju, oleh sebab itu saya hanya bertumpu pada Bapak dan Ibu. Ya, jadi itu ya. Yang terakhir, tergantung Bapak dan Ibu apakah ini
berjalan santai, beneran. Kemudian apakah ini akan sedikit lari jintir atau Bapak dan Ibu ingin lari sprint? Nah, saya serahkan semuanya kepada Bapak dan Ibu. Masalah ini, masalah yang lainnya tentang itu sebetulnya Pak Bu, kita ini punya negara yang kaya raya, tergantung sumber daya kita dan kita berinvestasi. Mohon maaf, dengan sumber kata saya ini ada hal yang sangat menyinggung atau urutannya tidak benar dan sebagainya. Saya merasa kalau seperti ini dan ini kebiasaan saya, asli saya tidak dibuat-buat. Mohon maaf sekali lagi.